Ya udah ayo, kalau pipis enggak apa-apa. Kalau suruh beresin enggak mau. Ya, pipis. Pipisnya di mana? Sini. Nah, sini. Kok pura-puraan sih? Ya. Mau sholat Jumat atau jaga sendal? Jaga sendal aja. Bangun dong, udah siang. Bangun udah siang. Anaknya udah jam segini tuh, lihat masih enggak mau bangun-bangun tadi malam begadang. Ah, bangun sayang, Le. Bangun dong. Kamu dong bangunin, gimana anaknya dari tadi udah bolak-balik loh, aku udah ngapain-ngapain dia enggak mau bangun-bangun. Kecapean kali dia. Udah deh, kasihan. Mama ada mandi. Hah? Langsung bangun. Tiba-tiba bangun? Kok bangun tiba-tiba sini? Mimpi. Mimpi apa? Apa yang mau lagi pakai saya? Rafa lagi tidur, aku sama Gigi berusaha bangunin, gak bangun-bangun. Tiba-tiba dia bangun sendiri kayak abis mimpi gitu. Mau mandi slime katanya. Mandi slime? Mimpi apa, hei? Mimpi mandi slime. Masa bangun pagi tuh makan dulu, nanti masuk angin. Makan dulu baru boleh mandi deh, nanti mau mandi slime bener. Makan dulu. Bener mau mandi slime. Ayo pak. Mana slime pak? Mana emang slime ya? Jangan macem-macem deh. Mandi slime gimana sih? Yang ada bukan mandi, ini mah main. Mana slime-nya? Mana slime-nya? Slime apa sih? Ini. Waduh. Oh ini slime-nya. Emang jadi, gimana sih mah bikin slime? Aku juga nggak tahu. Ya udah, ayo ikut. Ada-ada aja mandi slime. Terus ya udah deh, langsung dia kamar mandi, ambil slime-nya. Terus nuangin slime-nya, mandi sama Arik. Waduh. Eh jangan buka semuanya. Nah, celananya aja buka, kolornya pakai ya. Iya sama. Udah cebur. Tapi mau nyebur. Enggak bisa dia enggak bisa nyebur. Apa cocok dulu? Mandinya apa sih? Enggak tahu. Ada-ada aja pada mandi pakai slime. Cepetan cebur. Cepet. Ali bantuin kucek. Itu ada-ada aja dibangun pagi masuk angin yang kayak begini ya. Eh nggak boleh, nanti nggak kental. Jadi diamin dulu, nanti jadi kental lo. Iya. Emang bener mah itu jadi kental mah. Tahu, baru tahu ada mainan kayak begini. Ini mah bukan mandi, ini mah abis ini mandi lagi tetap. Ada-ada aja mimpi, ya mandi pakai slime. Ini mau main, bukan mandi, ini berdua nih, ini main. Ini main. Nanti kalau badan A jadi kayak Hulk gimana? Hijau semua. Bilang ini mah bukan mandi, ini mah namanya main, bukan mandi. Katanya dia mimpi mandi pakai slime katanya, jadi dia kepengen. Kayak di pantai ya? Emang ada pantai gitu kayak gitu? Pantai hijau ada, pantai
lagi. Aduh. Ngapain kali? Jangan pipis ya. Jangan pipis. Jangan pipis kali. Jangan pipis loh. Ali pipis. Bener? Ali mau pipis. Hah? Ali mau pipis. Jangan pipis di situ. Nanti kalau ini kan warna hijau. Nanti kalau pipis kuning sama hijau loh. Seneng gak mandi slime? Seneng. Weh. Kita nungguin kayak gitu ya? Kita nungguin kayak babysitter. Mama, mama, papa punya hadiah loh. Ingat, papa kasih waktu 5 menit. Oke. Okay. Apa? Kasih 1 menit. Bukan kasih 1, kasih waktu. 5 menit, oke? Okay? Tungguin kok lebih dari 5 menit nih gak mah. Bilang sama Mama Gigi, Mama Gigi ini lama banget Ravatar nih, udah lebih dari 5 menit. Akhirnya mungkin diingetin sama Mama Gigi. A'a, Ravatar kan abis sakit, gak boleh lama-lama, udah sekarang. Mandi sini. Ayo, mandi sini berdua, sini. Satu-satu turun nyawas dan licin. Aduh kok licin banget, licin. Alik-alik tunggu satu-satu, licin banget ini, licin. Ini licin, alik. Sebentar, masuk sini, bentar. Aduh, licin. Tunggu. Aduh, gedenya. Aduh, gede. Sana. Mandi. Siap. Tunggu. Ya Allah. Nggak mau kayak gitu. Baru di situ. Situ. Mandiin lah mereka, ternyata tuh slime itu tuh lengket banget di badan, jadi harus digosok gitu. Udah habis mandi slime, aku gak tahu tuh slime-nya bener-bener jadi slime atau gagal tuh dia tuh. Itu kamar mandinya berantakan, itu belum diberesin tuh gara-gara mandi slime tuh. Ayo sana beresin. Ya kalau bisa gitu minta tolong dong, jangan mama, kan tadi yang berendam siapa? Yang berendam siapa? Ya udah sekarang ayah bilang sama Omeri, Omeri. Baik-baik, Omeri. Ganteng. Apa bos? Yang pintaan. Tolong dong. Tolong dong, Omeri ke pintaan. Tolong apa? Dari sini kamar mandi, bilang bekas A mandi bang. Bekas A mandi. Diberesin. Hah, di kamar mandi suruh beresin Omeri kan lah yang mandi nggak mau ah. Ya udah yuk, kalau pipis nggak apa-apa, kalau suruh beresin nggak mau. Yuk pipis. Pipisnya di mana? Nah sini. Kok pura-puraan sih? Nggak tahu sih itu di kamar mandi Mary sama Ravatar ribut berantem dia, jadi nggak ngerti kayaknya mereka ribut suruh beresin apa ya, Mary kali yang beresin nggak ngerti deh, aku juga nggak tahu lah. Kalau udah selesai bilang AA dikunci nanti ini. Udah diberesin kamar mandinya? Udah pipis? Udah.
Oh, pipis tadi barusan? Iya. Pipis sendiri apa sama Omero? Omeronya mana? Dikunci di kamar mandi? Iya. Kok pinter juga? Biar beres di kamar mandi? Iya. Nanti kalau udah bersih? Bener-bener ini mah kata. Emang nggak ada orang di rumah apa? Akhirnya bersih juga nih. Duh, tinggal kaki doang bersih bentar ya. Ganti baju sih, mau muter ke bawah. Bukain pintunya, ah. Ah, Mbak Gigi, udah selesai nih. Tuh, Meli sih yang ketuk-ketuk. Gimana, Meli dibukain dulu, hei. Nggak boleh kayak gitu. Udah selesai, Mbak. Ananya udah selesai belum? Udah selesai belum? Udah, buka pintunya. Ya udah, buka. Udah, buka, Mbak. Nah, minta maaf dulu udah dikunciin, Omeri. Oh, Meli dikunciin, ah. Tapi bagus bilang gitu. Bagus. Bersih. Tinggal dikit lagi. Jangan di situ kering. Sini, sini. Ada itunya kecoaknya. Oh. Udah ah, jangan dikurung terus. Ah, udah ah. Makasih ya, Mary. Makasih ya, Mary. Udah. Terus ya udah deh, akhirnya Om Mary-nya minta diketok-ketok, minta keluar. Akhirnya aku bukain pintu dan kamar mandinya udah beres. Nah, pas Rafa terpulang sekolah, seneng banget. Udah pakai baju muslim. Papa! Wah, pulang sekolah udah ganti baju, udah cakep sekali. Alik sini peluk dong. Katanya papa punya hadiah. Punya, surprise. Tapi merem. Siap? Kita kasih surprise A ya? Iya. Oke? Oke. Siap A? Siap. Siap ya? Siap? Ya. Siap. Adep sana. Sekarang A kelihatan nggak? Nggak. A jangan lihat ya. Iya. Siap. Ma, surprise-nya, Ma. Terus kita datengin surprise-nya namanya pinyata. Aku nggak ngerti tuh sebenarnya pinyata apa. Gigi yang tahu. Wow. Ini surprise buat A. Oke. Okay. Siap. Sini semua. Kita kasih surprise buat A. Siap, A. Buka. Siap. Siapa yang pukul dulu? Coba, Om Timpa Hawaii. Ya, gantian gini, ngantri. AA dulu, abis AA, Arik terus Tete Caca ya. Siap, awas Arik, nanti kepukul. Tunggu. Oh, nggak seru. Harus tutup mata. Baby, I need you. Nggak tahu aku jadi apa tanpamu. Nah, dari situ aku tuh sama Raffi udah nyiapin hadiah buat Rafathar. Itu tuh yang pinyata itu loh, yang di apa sih? Yang biasanya kalau di acara ulang tahun, terus ada kayak figurnya gitu, terus nanti dia dipukul-pukul keluar banyak mainan atau permen-permen kayak gitu. Oke. Oke, siap. Ya udah, 1, 2, 3. Kemana? Kanan kiri. Yang mana nih? Papa bingung nih. Kemana sih itu? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Aduh. Situ. Dah, situnya kemana sih? Sekarang baju. Satu. Enggak mau abang turun. Aduh. Terus? Ya Allah, terus ngapain dong papa begini-begini? Tunggu, tetap harus ditutup kalau mau pukul. Nggak mau. Kan kita yang mau ceritanya ditutup. Terus? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Alik. Alik. Udah, entar dulu. Udah, sekarang Alik. Gantian, Alik tutup matanya.
pukul kan Mama Gigi? Ah, ngapain merem? Merem lagi ah. Udah, stop. Ah, kemudian, orang arik. Sekarang arik. Tutup mata. Emang tutup mata. Gini, oke? Okay? Sini ya, hanya mundur. Siap, awas, mundur. Gagal. Sekarang tak sasa. Oke. Habis teteh, A'a lagi. Iya. Nanti tutup mata juga. Ya. Kelihatan, lihatnya gelap. Ini mana? Oke. Awas, awas mundur. Anak-anak mundur, Maju. Dah, stop. Ya, terus, dipegang. Mama Gigi dong. Mama pengen. Mama belum pernah main kayak gini. Aku sebenarnya penasaran, aku tuh kepengen karena aku belum pernah gitu pukul-pukul kayak gitu. Tapi enggak boleh sama Rafathar. Go! Oh. Ayah. Terus. Jangan nyentek. Kamu sos. Culang. Sekarang papa lihat, papa ya. Ah, lihat ya. Sini lihat, mau lihat papa enggak? Papa dulu. Lihat ya, awas. Jangan tutup, papa tutup. Biar enggak boleh curang. Mama dong. Jangan ditutup, aku juga pengen.